udangnya guys. Udangnya kita dapat guys. Sekarang kita fokus masak ini udang. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hari ini saya berada di geopark, kawasan geopark Ciletuh ya. Rencana saya memancing dan saya akan berkemah di pinggir pantai. Oke, saksikan terus keseruan saya di channel Jejak Pedesaan. Baru sampai di pantai Palangpang ya. Kita akan melihat sunrise dulu ya di sana. Rasanya enak banget. Ini tidak panas ya kalau sore itu di sini. Dan rencana saya akan mancing dan juga akan menjala udang. Dan nanti malam kita akan masak-masak. Kita akan dapat ikan apa saja. Saksikan keseruan kami di channel Jejak Pedesaan. Dan saya itu berada di wilayah Geopark Ciletuh. Itu tepatnya di Desa Ciwaru dan Kecamatan Cimas ya. Di sini itu sudah terkenal sekali ya geopark itu, dan ternyata ikan-ikan di sini itu banyak. Nah, rencananya saya akan camping di sini. Oke, saksikan terus perjalanan kami di channel Jejak Pedesaan. Kita sekarang nikmati dulu ya pemandangan di pantai, dan rencana kita akan memasang umpan juga. Lihat, kita keliling dulu pantai hari ini. Sore ini. Lagi matahari akan terbenam, dan sekitar 5 menitan lagi akan terbenam. Ini akan gelap dan kita akan mulai mencari ikan. Sekarang berhubung udah mau gelap, saya akan pasang tenda terlebih dahulu ya. Kita siap-siap bikin tenda, kita cari tempat yang datar ya. Oke. Oke, taruh di kamera anjir. Patah. Aduh, itu meuli lapenda teh. Ini urang di mana? Mau ke sana we nya. Naon? Urang. Oh, kerdahar. Hah? Cicip.
bersek. Kurangnya guys, udangnya kita dapat guys. Nah. Ah. Banyak sekali guys. Kita langsung. Kelak. Itu mah ada mana nangkul boboso. Wadah. Lumayan sekarang ciri tilu-tilu om. Sekarang cerut ieu teh, can pati. Nah, kita mana dia teh? Tah. Nah, tunggu apa nak kata. Ini guys, ini udangnya guys. Yo bang gue ini guys, tuh udangnya dapet guys. Ini nih jatuh nih satu. Kali lagi, ini udah seput. Kita mau masak nasi liwet dulu ya, bersama udang nanti. Wah mantap pokoknya. Ini udah bersih, kita kasih air lagi. Bawang sanglir biasa pakai ukuran ini tradisional ya, dua ruas jari, dua ini ya, masih kurang. Yep. Kasih aja bawang ini biar menambah rasa. Ini sih deh, tambahkan ya ini bawang-bawang biar nasi liwetnya mantap. Kasih sedikit garam. Dan juga minyak. Minyaknya banyak. Yang 27 ya teh minyak toh. Campur cair di minyak. Cabe manis tak? Guys, kita masak liwet. Ini liwetnya kita masukkan ke sini. Tinggalan, Bre. Jatuh, Bre. Kurting tuh. Kurting. Tahan. Kurang enak. Kurang. Cukup. Ya. Tahan.
Halo. Guys, apa kita harus nahan gini? Kayaknya pegal kalau kita nahan terus seperti ini. Oke, seperti ini. Harus tiga. Tuh. Sepi. Kameramen. Guys, kameramen jahat, guys. Oke okay guys, barusan tuh ada tragedi ya. Kemasukan pasir nih ininya. Apa? Tiwetnya, aduh, sayang sekali. Kita buang dulu ya. Untung ada minyaknya jadi kejebak. Si pasirnya kejebak sama minyak. Guys, nih guys, hari ini malam ini kita dapat udang segini banyaknya nih. Mantap sekali nih hasil Abah ini. Abah nangkep tadi sore kan kita pasang umpan. Nah, sekarang sudah malam dan jadi udangnya sudah pada naik. Ini ada udang ini ya, udang galah. Mantap sekali ini. Ini dua kali turun. Nih, ada ikannya juga nih, ada ikan dan kecil. Nih, ini ada 2 liter lah lebih. Ini udangnya mumpung enak nih. Gini gini nih, enak banget nih. Asli nih, mantap. Oke. Saksikan terus perjalanan channel Jejak Pedesaan. Kakak pilihan, Mbah? Ini hari hidupnya ya? Nah, hari hidup lagi gede, hidup aja mau lah. Ah, iya tah. Kok malah tahu gitu mah. Ah. Juga iya. Tekuk mana nah beureum e. Tong lebih tekuk mah. Ulang singkil. Anak. Tah urang kitu ungku. Anak kan ya mah. Lah mah Bang Sanuk. Nok enggak. Bang Sanok. Yo. Beres ke golak, Pak. Beres saat. Bener hayang di isukan yang di ngegoreng deui kurang mau ngapa kok mulai kan kok yang perlu pasang kan ini naon ieu teh si gede pasangna. Ulah digebukeun si Pae heuh. Ah ieu mah entong kieu mah. Udang ieu teh mah. Iya nya. Udang ini udang gitu. Udang rongsen. Oh, tong gitu. Udang rongsen cerita itu sama. Tegenah dia pan kenan, pendek. Balo balo ih. Deka manya nggak goreng, nggak ada angin deka kopai. Oh, cerita panjang ramat tuh teh. Pulau sana. Beres nama. Nah, nyetak sing halus ngelihat. Ini saat mana ya benar. Bis lah tempat ini. Bisi mah wararek. Lajeng sadajan hirup oge hipu mah ulahnya, aya nu hipupannya.
Mugar, anyar mugar. Sekarang lagi kita bikin bumbunya buat udang ya. Udang cabai rawit ini pasti pedes. Sekarang kita lagi ngiris cabai rawitnya. Kita langsung tumis, masukkan udang. Wah, mantap sekali. 22. Yes. Berarti isukan pasang jam 10 isu-isu teh. Namun ke alusan hutan mah bisa didagoan. Yang belum. Kita tumis di sini aja ya, yang ininya banyak. Kita masukkan dulu ke sini. Wadah, gede. Tumis aja ya. Kareter ini tak ayah. Ayah. Lebih badaikun. Gede iya mah lu, wih, kareter. Nah, awas kerekek nih, tata. Si kerekek nih ulah melengkap pasak saya tersusun. Kita panasin dulu ya, kita akan numis kita udang. Kita goreskan dulu. Kita goreng di sini aja. Karena ini banyak, ini wajannya. Apa? Gede. Ini kecil, terlalu kecil. Kita masukkan minyaknya. Coba. Banyak aja, udangnya banyak banget. Kita siapkan bawang-bawangnya. Ada angin, kita tepis ya. Goyang-goyang. Ini keren. Enak kita deh. Ini kita. Lalu kita kecilkan apinya. Guys, ini udangnya guys. Kita sudah kasih garam tadi udangnya. Ntar lagi harum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus masukkan. Terus. Cuma gue yang biasa lah kalau dulunya. Ikannya nanti aja ikannya. Kita fokus udang dulu. Kalau masak ikan nanti aja. Sekarang kita fokus masak ini udang. Tumis udang guys. Kasih micin lagi dikit. Biar apa? Biar lebih gurih ya. Kita kan generasi micin. Guys, nih kita udah goreng sama ini tumisnya ya. Ini ditumis dan yang ini digoreng. Nih kita bikin dua resep udang. Nah ini udah ditumis.
sudah matang dan kita akan langsung menyantapnya. Ini nasi liwetnya matang enggak? Matang. Oke, kita makan dulu ya, guys. Ini sambalnya marah nih. Enggak. Oke. Kita makan dulu ya. Saksikan terus keseruan kami di channel Jejak Pedesaan. Ada berdang ulang tahun ke terjadi kerja hujan. Selamat pagi semuanya, dan sekarang saya mau beres-beres tenda dulu karena sudah pagi dan saya akan berangkat ke lokasi pemancingan. Good. Lokasinya di Cikeus. Oke, saksikan terus perjalanan kami selanjutnya ya, tetap di channel Jejak Pedesaan. Guys, kita akan menuju ke lokasi yang kedua. Kita akan mancing ikan yang gede-gede. Mudah-mudahan kita dapat ikannya ya. Dan kita akan bakar lagi. Oke, terus saksikan ya. Jalan kami di perjalanan.
Halo teman-teman semuanya, kita sudah sampai di pantai Cikeus ini namanya, dan di sini banyak sekali ikan, namanya ikan coban. Kita akan mancing ikan coban, namun jalannya sudah kita lihat tadi cukup curam sekali ya, sulit sekali kalau bawa motor, ya harus motor trail lah kalau ke sini ya, jangan bawa motor matic. Kita akan mencari spot dulu ya, spot yang bagus buat mencari ikan coban. Saksikan terus keseruan kami ya. Woo.